kita akan ke babak yang kedua, Liba berhadapan dengan Talas. Belum datang ya teman Qatar ya, teman-teman, dan maaf ini sinyalnya masing-masing. Di lapangan nampaknya kembali bola sudah bergulir. Satu angka pertama didapat dolar Kalarang. Nomor punggung 4 jauh. Ancam-ancam Zilmi kali ini 1, 2, 3 sub lakukan. Dwi patahan sang libero. Repa yang dituju. Nomor punggung 12 tambah. Umpan terlalu mepet hina tadi menyulutkan nomor punggung 12 yaitu Serpi untuk cross bola tadi. 2-0 dolar pada larang setar baik didapat. Namanya setar kedua kembali nomor punggung 14 yaitu Serli. Ancang-ancang gagal. Serli tadi melakukan sub kelebihan tenaga, bola menggelinding keluar. Pindah bola Mutiara Duwiba Repa ancang-ancang sub. Pantul-pantul bola. Baik subnya. Dalam pada orang menyusun tekanan lulur. Masih bisa Mutiara placing. Namun kelebihan tenaga terlalu kuat. Bola pun dibiarkan anak-anak dolar tadi dan keluar. Pindah bola Salwa ancang-ancang lakukan sub dolar pada larang. Mutiara Duiba pantulan bola keriting. 3 sentuhan bola lewat turun tahan. Maria masih bisa upaya dilakukan menahan berkurai pemain Duiba tadi namun tidak berhasil. 4-2 4-1 kembali dolar nomor punggung yaitu Serle. Baik sebnya Mutiara Duiba ataupun Maria upaya berhasil kali ini. Bola melengkung passing empuk. Apa yang terjadi? Bola lewat tadi tidak berhasil diintercept Nurul. Sementara menjadi pindah bola Mutiara Duiba sub diambil oleh Tarisa kali ini. Baik subnya dolar pada larang menyusun tekanan. Namun laki-laki kali ini permainan tidak kolektif. Nampaknya bola tadi menyenturut. 2 angka didapat sub yang dilakukan Tarisa kembali lakukan. Baik subnya dan pertahanan keropos dari dolar tadi. Duiba pun berhasil menyamakan poin menjadi 4 sama. Mutiara Duiba Tarisa ancang-ancang 3 poin didapat Tarisa. Baik sebnya bola pertama keriting. 3 sentuhan kurang tenaga dorongan yang dilakukan Nurul. 3 sentuhan tadi gagal. Kembali Mutiara Duiba Tarisa laki-laki sub. Baik subnya dolar pada larang. Maria yang dituju Nurul. Akhirnya pukulan Nurul tadi sementara berhasil menyamakan poin menjadi 5 sama. Dolar pada larang. Sub diambil Maria pemain kelahiran 2006. Tahan Repa yang dituju nomor 7 masih bisa ditahan. Nomor punggung 11 yaitu Silmi namun tidak sempurna. Pindah bola Mutiara Duiba lakukan show. Selfie pemain kelahiran 2007 ancang-ancang Mutiara Duiba klub yang bermukim di kota Bandung. Anak asuh Nano SPD ke tengah gagal. Kali ini subnya terlalu kuat, dibiarkan saja anak-anak pada larang. Pindah bola dolar anak asuh Kang Ade Nurul. Baik subnya Duiba menyusun tekanan.
posisi 4 nomor 27 namun kembali serangan dilakukan Dwi Bata di nampaknya bola menggelembung poin menjadi 7-6. Nurul Mutiara Dwi Bata mencoba kali ini. Oh Nurul yang ketiga kalinya kali ini gagal. Satu poin gratis didapat Mutiara Duiba. Nomor punggung 7 lakukan sup yaitu Julinar. Pantul-pantul bola sebentar Julinar. Baik supnya. Dolar Mandalara. Tiga sentuhan. Lambungkan bola hampir mengenai langit. Passing sempurna Reba. Yang ditujuh tak bisa. Masih bisa Dolar Mandalara pressing. Hadangan berhasil namun bola lewat sasaran yang kedua. Dilakukan nomor punggung 9 yang utara berhasil sementara melewati poin 8-7. Mutiara Tulipa kembali nomor punggung 7 yaitu Julinar. Ancang-ancang siswi kelas 3 PPI Kota Bandung kali ini ancang-ancang Julinar. Dolar pada larang. Sub diambil Rere. Gagal kembali. Bola terlalu kuat. Dibiarkan anak-anak Mutiara Duiba. Pindah bola. Jahra lakukan sub. Ancang-ancang. Kontrol si kulit bundar. Apa yang terjadi saudara pendengar? Nampaknya satu pemain ditarik keluar yaitu Maria digantikan oleh nomor punggung 2 yaitu Silmi. Kembali seperti ambil Mutiara Duiba yaitu Jahra kali ini. Baik sepnya. Pertahanan longgar kembali terlihat Dolar pada larang. Tidak berhasil melakukan pantulan bola pertama sempurna. Mutiara Duiba. Jahra dua poin didapat sep yang dilakukan tadi. Upaya mencoba menambah poin Jahra gagal. Pindah bola. Dolar pada larang. Silmi ancang-ancang lakukan sep. Peluit dibunyikan Silmi. Lakukan sep. Gagal. Dua kali sep yang dilakukan tadi. Bola mental gini. Hanya menghasilkan mondar mandir saja bola sementara Duiba Kota Bandung. Nomor punggung 4 yang ditempati yaitu Nova. Mencoba melakukan untuk menambah poin kali ini jangsep. Baik sepnya tahan Dolar pada larang. Maria umpan lambung upaya Rere. Kembali tekanan dari posisi 4 masih bisa ditahan Dolar pada larang. Balasan tekanan kali ini pukulan yang dilakukan nomor punggung 8 menggelembung. Lagi-lagi poin untuk anak-anak Kota Bandung. 13-9. Lagi-lagi jam 10 lakukan yang ketiga kalinya kali ini gagal. Hanya menghasilkan mondar-mandir bola. Dolar pada larang. Lakukan sub ancang-ancang nomor punggung 11 yaitu Silmi. Tahan bola kritik Rere ataupun Jahra tadi. Bola pendek terlalu mepet gini. Jatuh di area pertandingan Dolar tadi sementara. Poin untuk Duiba Kota Bandung 14-11. Tiga angka leading. Kembali Repa. Baik sepnya. Pantulan bola pertama keriting kembali terlihat di pertahanan Dolar. Sementara Duiba berhasil mengamankan angka 15-11. Kembali Repa ancang-ancang kontrol si kulit bundar. Peluit dibunyikan Repa. Duiba gagal. Lagi-lagi saudara pendengar kembali terlihat tidak sempurna tadi daripada kedua tim. Sementara sub kali ini diambil anak-anak Dolar pada larang. Ke belakang upaya Repa berhasil. Tiga sentuhan. Dan satu angka kembali didapat Duiba. Sementara memperlebar angka menjadi 16-11.
Duwiba nomor punggung 5 yaitu Tarisa. Lakukan baik sebnya. Bola umpan lambung masih nanurul, masih bisa ditahan. Tarisa selamatkan tidak jatuhan. Tolan pada Rarang Nurul. Apa upaya berhasil? Presis. Sudut posisi Mimpa tadi kosong. Pertahanan dari dalam. Pindah bola ataupun kembali Tarisa. Namun nampaknya saudara pendengar, kali ini kembali Duwiba memperlebar poin menjadi 17-11. Duwiba kembali nampak sudah ambil ancang-ancang. Tarisa sob ke tengah. Dolar pada Maria umpan lambung maksudnya namun tidak jadi. Mutiara Duwiba lakukan tekanan. Masih bisa ditahan. Pantulan kedua tidak ada rekan. Sementara nampaknya kembali Mutiara Duwiba menambah satu poin menjadi 18-11. Tarisa ke tengah. Tengah kosong kembali. Pertahanan di posisi 5 tadi kosong. Tarisa lagi-lagi 4 angka didapat. Kembali lakukan shoot Tarisa ancang-ancang kontrol si kulit bundar. Melengkung. Dolar pada larang. Tekanan tidak jadi. Duwiba Kota Bandung. Posisi 2 tadi masih bisa ditahan. Maria KS 3 sentuhan. Tekanan ulang. Lagi Duwiba masih bisa ditahan. Dolar 3 sentuhan. Namun gagal bola mentah. Ini 20-11. Dan kembali Tarisa nampaknya 5 poin berhasil didapat dari sub yang dilakukan tadi. Tarisa kembali ambil ancang-ancang sub. Baik subnya. Dolar 1, 2, 3. Pressing Nurul masih bisa repa. Tekanan dari posisi 2. Upaya Dolar 3 sentuhan. Tenang. Namun bola tidak berhasil lewat. 21-11. Set yang kedua. Kita nantikan 1-0 untuk keunggulan Dolar ataupun Duwiba Kota Bandung. Dolar pada larang. 3 sentuhan Nurul langsungkan bola. Passing empuk. Kembali serangan dilakukan pendek. Namun berhasil sempurna. 22-11. Mutiara Duwiba ancang-ancang Tarisa. 7 angka didapat sub kembali lakukan. Pantulan bola lewat. Duwiba Kota Bandung repa yang ditujuk nomor 7 masih bisa ditahan. Dolar pada larang mengayun ke tengah Nurul di sana. Kembali repa. Lagi. Posisi 2 lakukan tekanan yang ditempatin nomor punggung 7 yaitu Julinar berhasil mengamankan poin menjadi 23-11. Mutiara Duwiba Kota Bandung. Tarisa kembali ambil ancang-ancang meluncur melengkung mengayun. Lagi-lagi saudara mendengar keropos pertahanan dari Dolar. Nampaknya Duwiba Bandung berhasil mengamankan poin 24-11. Satu angka Tarisa peluang. Apa dong udah diam. Didapat Tarisa TS. Klub yang bermukim di Kota Bandung berhasil mengakhiri set yang kedua dengan 25-11 sekaligus
menggandakan kedudukan menjadi 2-0. Duwiba atas Pan.